Pemirsa, Satreskrim Polres Cianjur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan oleh WNA pada istri sirinya yang digelar secara tertutup. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 42 reka adegan penganiayaan berat diperagakan langsung oleh tersangka didampingi kuasa hukum dari kedubes. Terungkap motif tersangka dibakar cemburu dan sakit hati pada korban yang menolak diajak berhubungan badan. Rekonstruksi kasus penganiayaan berat yang dilakukan Abdul Latif Ibrahim, warga negara Arab Saudi, terhadap istri sirinya hingga tewas digelar di lingkungan Satreskrim Polres Cianjur secara tertutup pada Jumat siang. Dalam rekonstruksi tersebut, sebanyak 42 adegan diperagakan oleh tersangka. Mulai dari adegan pertama, yakni pada bulan Oktober 2021, tersangka memesan cairan air keras melalui online. Kemudian pada dua pekan sebelum kejadian, tersangka juga membeli tali tambang dan lakban untuk mengikat dan membekap mulut korban. Tersangka yang sejak awal sudah diselimuti rasa cemburu pada korban, tersulut emosinya saat korban menolak ajakan pelaku untuk berhubungan badan, sehingga tersangka memukul korban hingga terjatuh. Tak cukup sampai di situ, mulut korban langsung disumpal lakban serta tangan korban diikat dengan tali tambang. Kemudian tersangka langsung menyiramkan air keras ke wajah korban hingga berlumuran ke tubuh korban. Setelah melakukan aksi kejinya, tersangka langsung kabur hendak kembali ke negaranya. Namun polisi berhasil menangkap tersangka saat membeli tiket penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara dari hasil otopsi jasad korban ditemukan sejumlah luka memar akibat pukulan. Wajah dan sejumlah bagian tubuh korban melepuh akibat siraman air keras mencapai 90%. Bahkan di dalam lambung korban terdapat cairan air keras yang masuk ke mulut korban saat disiram oleh tersangka. Sementara itu, menurut Kapolres Cianjur, pelaksanaan rekonstruksi dilakukan secara tertutup karena dilakukan atas permintaan dari tersangka maupun kuasa hukumnya yang menolak diambil gambarnya oleh awak media. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dan pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Ada beberapa fakta yang ditemukan dalam rekonstruksi bahwa adanya dugaan awal tersangka meminumkan air keras terhadap korban. Ternyata dari hasil rekonstruksi bahwa kemungkinan korban ini terminum akibat siraman air keras yang dilakukan oleh tersangka, karena pada saat penyiraman tersebut dalam posisi korban berada di bawah, setengah berdiri di bawah tersangka, dan penyiraman pun dilakukan dengan mengarah kepada mulut korban. Jadi dugaan adanya air keras dalam tubuh korban ini akibat ketidaksengajaan. Jadi kita lihat juga hasil dari forensik kepolisian yang dilakukan, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya akan bisa kita dapatkan. Heri Setiawan, Bandung TV.